Nekat menerobos banjir, sejumlah pengendara sepeda motor nyaris tewas terseret. Arus yang kencang membuat jebol tanggul penahan banjir di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh. Sejumlah warga dan pengendara yang melintas berusaha menyelamatkan seorang pengendara sepeda motor yang terseret arus banjir di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh. Dengan menggunakan tali, warga berusaha menarik sepeda motor dan pengendaranya dari dalam aliran parit dengan arus yang sangat deras. Tidak hanya itu saja, dua orang bocah laki-laki nyaris tenggelam saat tengah bermain air banjir bersama teman-temannya. Dengan sigap, warga langsung menolong kedua bocah tersebut dengan melompat ke dalam genangan air banjir sedalam 2 meter. Tanggul juga sudah dilewati oleh air, Jadi hari ini wilayah hilir, khususnya Kampung Ranto Pakam, Kampung Pulau Alban, ya, ini memang sudah tergenang. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sendiri hingga saat ini masih terus melakukan evakuasi terhadap sejumlah warga yang terdampak banjir di wilayah hilir. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan.